Silakan Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua Ali Yang Berhormat Senator. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan pinaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan pinaannya. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, bersama kesempatan ini saya ingin merekamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kelantan dan Dewan Undangan Negeri Kelantan di atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mewakili Kerajaan Negeri ke Dewan Yang Mulia ini. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dewan di atas tauliah dan pelantikan saya sebagai Ahli Dewan Yang Mulia ini. Semoga Allah memberkati kita semua serta memberi taufik dan hidayah dalam menjalankan tugas untuk memakmurkan negara dan menjaga kepentingan rakyat di semua peringkat. Saya cukup gembira mendengar banyak pandangan dan ucapan daripada Ali Yang Berhormat Senator dalam Dewan ini. Jadi saya sebagai ahli yang baru, saya ingin mulakan ucapan sulung saya ini dengan suatu amanat Allah Subhanahu Wa Taala selaku pihak yang maha agung pencipta pada seluruh alam dan insan, di mana semua amanat ini selalu dibaca di setiap hari Jumaat. Amanat agung ini yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya sesungguhnya Allah memerintah supaya kamu melakukan keadilan dan ihsan, dan ia melarang melakukan keburukan, kemungkaran, kezaliman. Dia menasihati kamu supaya kamu mengambil ingatan. Ini merupakan amanah agung daripada Allah Yang Maha Agung, di mana kita semua mesti mematuhinya. Kerajaan adalah pihak berkuasa yang dipertanggungjawab secara langsung untuk menguatkuasakan amanah ini agar keadilan dan ihsan kepada semua pihak dalam semua aspek dapat ditegakkan di seluruh negara. Manakala kejahatan, kemungkaran, kezaliman dalam semua sektor kehidupan dapat dihapuskan melalui penguatkuasaan undang-undang yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kerajaan, khususnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga keadilan dan ihsan serta mencegah kejahatan dan kezaliman dalam sektor tanggungjawab kementerian ini melalui penggubalan dan penguatkuasaan undang-undang yang berkenaan, khususnya Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan dan pindaannya pada 2017. Kita harap akta ini dapat dikuatkuasakan dengan sempurna setelah diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Memandangkan gejala ekonomi dan sosial serta kerosakan integriti setengah pihak, sama ada peniaga yang ingin mengaut keuntungan secara tomok dan halaba semakin mengganas dan meluas di akhir-akhir ini. Ini dibuktikan dengan berbagai-bagai peristiwa yang disiarkan oleh akhbar, dan kita dapat melihat bagaimana penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, yang tidak bertanggungjawab, dan pihak kerajaan memang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengatasinya. Walau bagaimanapun, penghormatan kepada pihak pembekal atau peniaga mesti kita jaga, kerana mereka adalah memberi sumbangan yang besar
kepada negara untuk membekalkan keperluan kepada rakyat. Tanpa mereka sudah pasti, tanpa mereka sudah pasti barang-barang keperluan ini tak sampai kepada rakyat. Jadi tak bolehlah kita nak tuduh sebarangan ataupun nak ataupun tidak memberi penghormatan langsung. Seolah-olah mereka ini ya tidak berintegriti. Sebenarnya yang terlibat itu hanya sebahagian sahaja. Ya. Jadi saya sangat bersetuju dengan ucapan yang disampaikan oleh Ahli Yang Berhormat sebelum ini, dan kita menyokong penuh ya, apa yang diucapkan. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, barang-barang yang diisytiharkan sebagai barang-barang kawalan di bawah Seksyen 5 Akta Kawalan Bekalan 1951 dan dinyatakan dalam Jadual 1 Peraturan Kawalan 1974, kalau tak silap saya berjumlah 22 jenis barangan. 22 jenis barangan kawalan. Dan tujuan pindaan akta kawalan harga ini ialah untuk mengawal supaya harga dapat dinyatakan dengan jelas secara terangkum. Cuma tinggal lagi ialah bagaimana dengan barang-barang yang tak termasuk dalam jadual ya, 22 jenis barangan ini. Misalnya barang-barang yang ya, yang dijual oleh orang-orang kampung melalui pihak-pihak tertentu, yang memang mereka itu kalau kita tengok secara keseluruhannya memang barang ini ada tiga jenis. Yang pertama barang yang memang tidak dikawal, yang kedua barang yang dikawal oleh kerajaan, dan satu lagi barang yang memang tak boleh dikawal. Memang tak boleh dikawal oleh kerajaan. Ya. Jadi agak sulit bagi kementerian untuk memastikan keseluruhan barang-barang yang memang pada asalnya memang tak boleh dikawal. Jadi bagaimana pihak kementerian ya untuk memastikan senarai barang-barang yang di luar kawalan ini supaya dia juga dapat dikawal dengan sebaik-baiknya. Yang Berhormat Yang Dipertua, saya rasa sudah banyak apa yang disebutkan oleh Ahli Yang Berhormat sebelum ini untuk memberi peluang kepada Yang Berhormat-Berhormat yang lain. Jadi saya tak panjangkan ucapan, cuma ada beberapa soalan yang saya nak kemukakan bersama kesempatan ini. Yang pertama, adakah pihak kementerian mempunyai kekuatan yang cukup dalam menjalankan penguatkuasaan terhadap akta ini? Saya harap sebagaimana yang dicadangkan oleh Ahli Yang Berhormat sebelum ini, supaya pihak kementerian membuat kerjasama yang meluas dengan pihak NGO ya, dan juga semua pihak berganding bahu, supaya termasuklah pihak pembekal dan peniaga itu sendiri bersama dengan pengguna, supaya kedua-dua pihak ini dapat dijaga dengan baik. Maksudnya pihak kerajaan dapat menjaga pihak peniaga dan pembekal, dan kerajaan juga dapat menjaga hak rakyat. Jadi semua pihak mendapat haknya masing-masing. Tidak ada hak yang dicerobohi. Hak peniaga pun dijaga, kemudian hak pengguna pun dijaga. Supaya negara ini mempunyai peniaga dan pembekal yang beramanah, ya. Dan mungkin juga pengguna yang berhemat. Supaya negara ini menjadi suatu negara yang maju dan negara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjaga amanah masing-masing, supaya yang berhak mendapat haknya dan orang yang tidak berhak ya dikawal, supaya mereka tidak mencabuli hak orang lain. Satu perkara yang rasa tidak banyak disentuh di dewan ini ialah mengenai penggunaan agama itu sendiri ya. Sebagaimana kita sudah maklum, negara kita ini adalah negara Islam dan termaktub dalam perlembagaan ya, bahawa Islam adalah agama persekutuan. Jadi sejauh mana pihak kementerian mengguna ya, dia punya instrumen agama, khususnya agama Islam? Kerana mengikut pandangan saya, faktor agama ini merupakan faktor yang boleh mengawal manusia dari dalam ya,
undang-undang hanya dapat mengawal mangsa dari luar. Jadi kedua-dua ini kita perlu padukan supaya manusia dapat dikawal dari dalam melalui agama masing-masing, sama ada agama Islam atau bukan Islam, dan yang kedua dapat dikawal dari luar melalui undang-undang. Sekiranya kuasa agama ini dapat digarakkan dengan baik melalui pendidikan agama, ya, sama ada agama Islam ataupun dan juga agama-agama yang lain, saya yakin kerjasama, ya, yang berpadu ini dapat membantu kerajaan untuk membasmi sifat mazmumah, sifat buruk yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Sampai, kerana undang-undang tak dapat mengawal, ya, tak dapat mengawal hati manusia itu kecuali melalui agama dan melalui ajaran Tuhan. InsyaAllah dengan usaha yang bersepadu ini, negara kita akan dapat menikmati, ya, rakyat yang beramanah, peniaga yang beramanah, ya, pemimpin yang beramanah, dan semuanya pihak, semua pihak menjaga amanah dan menjaga hak masing-masing. InsyaAllah barangkali dengan pertolongan Allah, kementerian ini dapat menjalankan tugas dengan yang baik. Yang dipertua, sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Wassalamualaikum.